Gatsu? Iya, Gatsu Subroto, Gatsu Subroto. Oh, Gatsu ya? Iya. Belah tengah, Pak, belah tengah. Hai hai hai, Sobat Iwas. Kembali lagi dengan aku, Jahe, di program Heboh Banget, Pasti Heboh. Beredar video Honda HR-V membuka jalan untuk ambulans di jalan. Petugas ambulans pun merespon baik upaya pengemudi Honda HR-V tersebut. Peristiwa tersebut tentu menarik perhatian masyarakat lantaran salut dengan aksi heroiknya. Meski aksi tersebut tidak dibenarkan oleh hukum, tindakan tersebut melanggar pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kewenangan pengawalan ada di ranah kepolisian negara Republik Indonesia. Training Director Safety Defensive Consultant Indonesia, Sony Susmana, mengatakan membukakan jalan untuk ambulan boleh saja, bahkan harus dengan etika, tapi secara hukum tidak boleh. Dia mengatakan tindakan tersebut tentu saja menjadi wujud kepedulian. Dia juga mengatakan dalam hal pengawalan ambulan ini perlu diperhatikan otoritas dan kemampuannya dalam melakukan pengawalan karena tidak bisa dilakukan sembarangan. Dilansir melalui kompas.com, hal yang sama juga diungkapkan oleh Founder and Training Director Jakarta Defensive Driving Consulting, Jusri Pulibuhu. Dia memberikan apresiasi kepada pengendara mobil yang memiliki sikap peduli. Kepekaan tersebut perlu dicontoh oleh masyarakat luas. Dia mengatakan pengawalan di jalan raya membutuhkan kompetensi dan sebaiknya dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dari mana namanya? Gatsu. Gatsu Subroto. Gatsu? Iya, Gatsu Subroto. Oh, Gatsu ya? Iya. Belah tengah, Pak, belah tengah. Belah kanan, ya. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan YouTube Banjarmasin Pos agar Sobat Dipos tidak ketinggalan info menarik dari kita. Sampai jumpa!